Transaksi online menjadi tren baru yang lambat laun mengikis transaksi langsung atau tatap muka di pasar tradisional atau toko serba ada. Para pengusaha pun ramai-ramai terjun ke bisnis online. Mulai dari pendatang baru sampai wajah lama yang tergiur dengan gurihnya bisnis di toko digital ini. Pemirsa, inilah Expose Era Bisnis Online. Bersama saya, Rika Amroh. Inilah kesibukan karyawan mataharimall.com. Mereka sibuk di depan komputer, merawat website, serta mengatur traffic mataharimall.com. Hampir setahun Grup Lippo meramaikan pasar digital atau e-commerce, mataharimall.com. Mereka membuka ruang bagi penjual untuk menjajakan barang jualannya. Sejak dibuka September 2015, mataharimall.com sudah tercatat sebagai pemain e-commerce nomor 2 terbesar di Indonesia. Volume penjualannya naik 10-12% setiap bulan. Paling banyak barang yang terjual adalah fashion dan elektronik. Bisnisnya sangat potensial. Karena kita lihat bahwa rencananya ini kan, kalau orang lihat kan sekarang 1 billion. Ya, itu akan meningkat hampir 16 billion dalam tahun 2020. Ya, sehingga benar-benar potensinya itu besar. Nah, oleh sebab itu di grup Lippo ini dibuat namanya mataharimall.com. Sejak dibuka September 2015, mataharimall.com sudah tercatat sebagai pemain e-commerce nomor 2 terbesar di Indonesia. Volume penjualannya naik 10-12% setiap bulan. Paling banyak barang yang terjual adalah fashion dan elektronik. Target mataharimall.com meraih pangsa pasar toko online di Indonesia sebesar 20% pada tahun 2020. Nama Matahari ini cukup dikenal. Nggak salah branding, saya rasa 10 top brand di Indonesia, Matahari itu berada di 10 top brand itu. Jadi trust itu udah ada, kepercayaan itu. Kita udah ada lebih dari 2.000 seller di dalam. Jadi ini kayak kita masuk mall, tapi anchor tenant-nya ini Matahari, tapi bisa yang lain-lain juga ada toko-toko lain. Nah, itu jadi jenis-jenis barangnya itu banyak sekali. Kenyamanan konsumen belanja di era digital benar-benar jadi perhatian pengelola mataharimall.com. Seperti program asuransi untuk barang elektronik, cicilan tanpa kartu kredit, serta aneka program lain yang memanjakan konsumen untuk mendapatkan barang belanjaan. Membedakan kita ini adalah kita benar-benar juga kita meng-launch yang namanya O2O, online to offline. Kita memakai network daripada grup kita sendiri, grup Lippo ya. Jadi yang kita lakukan adalah orang Anda bisa menjual online, membeli online, tapi nanti barangnya ambil. Ya, bisa yang namanya di e-locker yang kita udah banyak sekali e-locker yang kita taruh. Kita juga bisa juga diambil di toko Matahari sendiri, bisa juga diambil di kantor pos. Kita kerjasama sama kantor pos. Nah, jadi kalau misalkan barangnya itu tidak cocok, tidak sesuai, bisa langsung balikin. Untuk menjaga kualitas produk, mataharimall.com melakukan seleksi terhadap barang-barang dari seller. Ada juga program jual online aja atau JOA yang memberikan kesempatan bagi pelaku UKM berkembang. Lewat program ini, mataharimall.com membantu UKM meningkatkan nilai jual produk dagangannya. Tapi kita juga ada program yang namanya JOA, ya, jual online aja. Jadi kita sebagai Indonesia juga, perusahaan Indonesia ingin mengembangkan UKM-UKM. Jadi UKM-UKM ini kita beri pelatihan dan lain-lain agar mereka bisa benar-benar produknya naik, quality naik, ya kan, design naik, ya. Bisa menjual di mataharimall.com. Dan saat ini, kita penjualan kita ini sudah hampir 460 kota. Dari total di Indonesia itu ada 512 kalau nggak salah. Nah, jadi hampir 90% sudah mencakup semuanya. Lain halnya dengan OLX.com. OLX hanya menyediakan tempat bertemunya penjual dengan pembeli. Situs yang sudah eksis sejak tahun 2005 ini mengalami perubahan peta bisnis serupa OLX, seperti mengakuisisi situs berniaga.com. OLX sekarang adalah iklan baris, situs iklan baris terbesar di Indonesia. Dan
kita masuk tahap di mana sudah melewati gelombang yang boleh dibilang merepotkan bagi semua pemain e-commerce, yaitu merger dan akuisisi. Kita sudah melewati proses itu. Jadi sudah tingkat yang lebih dewasa di mana kategori satu kategori ini kita dominant player. Kalau sebagai dominant player, kita bicaranya adalah bagaimana cara kita lebih membantu pengguna-pengguna OLX untuk sukses. Setiap bulan paling tidak ada 4,8 juta iklan yang aktif dipasang di OLX. Setiap harinya ada 75 hingga 90 ribu penjual yang aktif dan 320 hingga 500 ribu pembeli yang mengakses situs ini. Mobil Avanza 17-16 menit kita jualan. Motor 14 menit, 12 menit. Jadi ngomongnya menit dalam jumlah sangat besar. Jadi kita baru masuk ke league yang sangat besar dengan 170 ribu iklan tiap hari yang naik. Kita mesti nangani dari mulai orang jual sepatu sampai jual motor, rumah, mobil, emang kerjanya seperti itu. Jadi kalau OLX bermainnya di area di mana orang-orang menjual barangnya, tidak untuk keuntungan. Saya punya kasur udah bosen, saya mau jual. Kamu angkut aja saya udah terima kasih kok, makanya harga 500 ribu. Asal lo angkut sendiri ya. Sehingga mereka dapat tambahan uang untuk memberi dan mengupgrade dirinya untuk barang yang baru. Nilai transaksi e-commerce menurut Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDEA diperkirakan menembus 24 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 326,4 triliun rupiah tahun 2016. Angka ini melonjak 8 kali lipat dibandingkan tahun 2013. Bisnis ini sangat menjanjikan sebab bisnis online berkembang 2 hingga 3 kali lebih cepat dibandingkan bisnis tradisional.